Papua aja nih. Berjumpa lagi dengan saya Tanyang Raini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Felmi Devito Sinaga, 22 tahun, merenggut nyawa di tangan adik kandungnya sendiri, Keovaldo Francisco Sinaga, 20 tahun, dengan cara yang sadis. Devita dibakar oleh adik kandungnya sendiri dikarenakan hendak meminjam sepeda motor. Di mana saat kejadian tersebut, keduanya berada di rumah yang berada di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Dikutip dari Tribun Medan, menurut Kanit Reskrim Polsek Kota Kisaran, Ibtu Doli Silaban, keduanya sempat beradu argumen dengan tensi tinggi yang mengakibatkan tersangka tersurut emosi. Doli menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Senin 1 Maret 2022 lalu. Saat itu korban Felmi Devita Sinaga menanyakan kunci sepeda motor kepada tersangka. Namun tersangka tidak mengetahui. Akibat hal tersebut, tersangka tersulut emosi dan mengancam untuk membakar korban. Felmi yang menyangka ancaman adiknya tersebut hanya gurauan menyambutnya dengan nada menantang. Sehingga pelaku mengambil BBM Pertalite yang sebelumnya dipersiapkan untuk membersihkan kuas cat dan menyiramkannya ke badan korban. Akibat hal tersebut, korban sempat mengalami perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran. Kemudian dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Medan hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 6 Maret 2022. Akibat perbuatannya, Keovaldo disangkakan dengan pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kau nyalakan apinya dari mana? Pakai korek atau apa? Mancis? Dari kertas, Pak. Pakai kertas? Ya, dari kompor. Dari kompor? Iya, Pak. Kertas kau bakar, hidupkan kompor gas dulu berarti? Iya, Pak. Hidupkan di kompor. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!